Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Agus Effendi dan Anas. Kali ini kami akan membuat konten tentang hotel yang ada di Bandung, yang dekat Lembang, yaitu namanya Travelo Hotel. Saya kesini pas lagi tahun baru ya, 2023. Di sini sangat ramai sekali, semua hotel yang ada di Lembang ini penuh semua. Kebetulan kami waktu di tanggal 31-nya ke Lembang dulu, ke jalan-jalan di wisata daerah Lembang. Jadi saya nginepnya di sini, jadi nggak jauh-jauh amat ya dari Lembang. Mau ke kota Bandungnya juga dekat. Oke teman-teman, ini saya ada di depannya ya. Ini di tempat parkir sudah penuh, sudah full, udah nyampe keluar-keluar ya teman-teman. Ya ini saya sudah mau ke lobi teman-teman. Kita mau masuk lobi. Dan kebetulan ini saya pagi-pagi jalan-jalan keluar ya, sekalian mau keliling-keliling hotel nih. Kalau pagi kan sepi teman-teman. Nah ini posisi ada di lobi. Ini ada di ruang tamu ya, cukup bagus ya, bersih. Kita lanjut, kita ada di lobi teman-teman. Nah, ini pas sudah di sini pas pilih. Di lobi juga waktu baru datang malam. Ini kondisi lobinya, hotelnya cukup bersih dan nyaman. Hotelnya itu kelihatan hotel baru ya teman-teman ya, bukan hotel lama ini ya, makanya bangunnya itu bangunannya itu bangunan baru semua. Oke, kita menyusuri lorong-lorong yang ada di hotel ini ya teman-teman. Ada apa saja yang ada di hotel ini? Ini saya lagi menuju kafe teman-teman. Ini kafe semalam waktu tahun baru di sini ada acara cukup meriah teman-teman, karena di sini ada panggungnya juga ya teman-teman, ada live musiknya di sini. Di sini kafenya teman-teman, dan kafenya dekat dengan kolam renang ya. Kolam renangnya cuma di sini bisa pesan kopi. Kolam renangnya di pagi hari, jadi belum diaktifkan ya teman-teman. Mungkin diaktifkannya sekitar jam 8 siang gitu ya. Ini mungkin lagi dibersihin dulu. Ini bekas acara semalam ini teman-teman, masih kelihatan. Ini kondisi kolam renang ya teman-teman. Oke, sini saya ada di lantai 9. Oke, kita di akan menuju Travelo ya. Rooftopnya ya. Ini juga kita rooftopnya mau teman-teman. Lihat di rooftopnya itu ada nggak sih sebenarnya? Bagus ini ya. Oke, teman-teman, kita mau ke rooftop ya. Sayang cuacanya lagi mendung teman-teman, karena ini musim hujan terus. Jadi ya sangat disayangkan. Oke, kita ke rooftop ya, teman-teman. Kita udah di rooftop teman-teman.
Wah, kita ke rooftop nih. Keren banget teman-teman. Rooftopnya. Ini lokasinya Kota Lembang nih. Di pagi hari. Nah, udaranya sejuk banget teman-teman. Banget rooftopnya ya teman-teman ya. Udaranya juga sangat sejuk di sini. Cuma di pagi hari ini kita lagi mendung ya teman-teman. Jadi sih matahari tidak kelihatan ya. View-nya bagus sekali itu. Kota Bandung kelihatan kalau malam, keren banget teman-teman. Guys, ini saya ada di kolam renang. Kebetulan ini sudah dibuka ya. Jadi kalau kesini sebenarnya sudah cukup ya. Banyak anak-anak yang di sini. Kalau biasanya kayaknya kurang ya. Buat latihan anak-anak berenang, tempatnya juga cukup bersih dan ada tempat berenang buat anak kecil juga ada yang di sebelah ujung sana ya. Ya buat anak kecil ya, dalamnya paling cuma 30 cm ya. Inilah kita ada di ruangan yang menuju ke kamar ya teman-teman. Ini kami ada di ruangan yang ketiga. Ini di lorong menuju ruangan semua modelnya pakai ngepet teman-teman. Untuk masuk ke kamar masing-masing. Yeah.
dan nyaman. Jadi recommended lah untuk tinggal di sini. Lanjut guys ke tempat makan ya, restorannya ya teman-teman. Kita mau sarapan di sini. Rupanya cukup komplit ya teman-teman. Ini menu-menu yang ada di restoran teman-teman. Cukup recommended lah untuk kita. Rasanya juga cukup lumayan, sesuai dengan selera kita ya teman-teman.